Coba pakai efek. Udah makan Del, udah, tapi dagingnya dikit banget ya, Flo. Ah, dagingnya nggak lu habisin, nggak jelas. Tapi dikit banget, Flo, itu Flo. Jadi kayak udah gamut gitu loh. Di. Makasih Kak Jihan Willy. Ditch. Parah. Parah. Mana sih filter efek kan? Efek. Oh, ini filter. Smooth nih kita ini. Smooth enggak ada. Namanya yang bisa ngilangin jerawat. Nah, smooth, smooth. Nah, udah enggak kelihatan kan jerawat. Smooth. Okay. Smooth, gimana caranya, Del? Oh, ini. Oh. Beauty, beauty. Tuh. Smooth. Oh, ini smoothness. Wih. Promo lagi dia, jangan lupa barat ya, guys. Face size. Del, tips rajin belajar. Nah, nanya ke Adel. Kamu? Kamu kira aku rajin belajar? Tidak. Lagi pada ngumpul deh, kita juga lagi ngumpul. Iya. Kita ngantuk guys sebenarnya. Bobo. Nggak ikut kumpul, ini kita lagi kumpul. Kumpul berdua. Iya. Kita berdua saja. Tolong. Lagi di mana dulu? Di rumah kamu. See you di Bandung deh. See you. See you. See you besok Jogja, guys. Oh my god, excited. Excited. Lu pakai baju apa, Flo? Cewek kue, cewek mamba, atau cewek bumi? Atau cewek Power Ranger? Cewek bumi. Cewek bumi. Iya, cewek bumi kayak yang warnanya coklat gitu, iya, gitu kan. Iya, iya, iya. Earthon gitu. Besok Jogja kan, iya, Jogja bener. Untuk yang besok meet and greet, kita sesuaikan menjadi cewek bumi. Iya. Makanya. Kalau aku cewek jompo. Sama. Sama. Sama bingit. Semangat tur dul. Semangat turnya dul, maaf gak bisa datang. Tak apa, tak apa. Kok gak datang sih, parah banget. Ih, parah banget. Gak datang. Cerita ngerusakin tirai. Enggak guys, itu tuh emang kayaknya udah rusak dari awalnya gitu loh, Flo. Lo liat kan, gue pengen buka cuma kayak pengen nutup. Pengen nutup diri saya dari sinar-sinar mentari yang mencolok itu. Baru-baru bentar kayak cuma serak langsung jatuh-jatuhan semua. Itu enggak, bukan. Enggak mungkin itu salah aku, guys. Masa sih? Alasan. Kenapa anda gak percaya? Tapi emang bener, guys. Bahkan itunya aja udah pada rontok kan, Flo. Iya sih, maksudnya itu tuh kayak kali. Udah copot sebenarnya. Cuma Adil tuh gak bisa ngebalikinnya. Iya. Karena dia tuh tujuannya kan penutupin dari sinar matahari kan. Dan dia tuh gak bisa-bisa. Terus pas aku coba, aku langsung bisa gitu. Iya. Bukannya aku membenarkan sih sebenernya. Tapi lu keren sih, Flo. Keren banget. Lo kok gak ikhlas gitu sih? Lo kayak gak ikhlas gitu. Enggak. Kayak pas gue coba tuh kayak gak jelas gitu loh bentukannya. Dibenerin. Flora profesional. Sional. Sional. Apa sih tuh? Gak tau. Lo gak tau. Dimas Ancur Mabar. Profesional. Sional. Gak tau. Yang tahan TikTok itu loh. Enggak. Lo gak tau sih. Tahu. Emang harus semuanya harus gue tahu. Harus. Apa yang gue tahu lo harus tahu, Flo. Mana? Kita kan ini sepasang otak lo. Oh gitu ya, kita udah apa namanya? Sangat menyatu. Kok lu matanya doang sih, Del? Kenapa biar kayak ini kayak udah coba gudeg belum, Del? Belum. Udah tadi. Lu udah. Tadi kan gudeg. Ah, di mana? Kita makan tadi. Takut. Oh iya, itu gudeg. Yang lokasi gue, yang lokasi ke gue itu krecek. Oh, terus iya. Yang tadi nangkanya itu gudeg. Oh. Dasar. Bukan gudeg tapi budek. Ah.
Sampai ketemu di Jakarta, Flo. Gue tanya, kita di mana? Aku nggak mau balik toh ke Jakarta, asal kalian tahu. Jakarta keras. Krecek enak banget tuh, Del. Enak banget, Del. Iya, tapi jangan yang dilembekin. Lemon dilembekin kan? Emang ada itu yang dilembekin? Itu kan ini kan, kerupuk kulit? Iya. Iya, gue sukanya yang keras. Emang hidup itu keras, Del. Iya, tahu, makanya. Del, tips izin ortu buat ke Jogja. Masuk member JKT. Pasti kamu dibolehin. Iya, kemana aja boleh pasti. Iya, asalkan jadi member JKT. Betul sekali. Makasih Kak Jihan Willy. Ini dia SR yang kutunggu-tunggu. WDD. Adel gak mau ke Malang, afah. Kalau kakaknya gak mau, gak mau. Canda. Mau lah. Tapi kan kita kan gantian. Semoga tahun depan bisa. Ya Allah. Apa iya, Kak? Flo, tumben gak nge-lag ya pakai wifi hotel. Tumben-tumben kita gak nge-lag, Flo. Iya. Kita kan adalah showroom yang nge-lag. Dimas ancur mabar. Profesional. Conal. Mau ke Jogja. Sini, Jogja seru loh. Kita di hotel doang padahal. Iya. Dikin kita udah kayak seru. Ya mungkin besok ya serunya. Iya, seru. Tapi pasti seru sih. JKT48 yang cowok ada enggak, Flo? Ada, Bang Jabib. Kak Fajar. Ini Opa, Opa Sunrise. Oh iya, Opa Sunrise. Kak Fajar sekarang dipanggilnya iya, Opa Sunrise. Kak Fajar sekarang dipanggilnya Opa Sunrise. Opa Sunrise. Terus ada siapa lagi? Di situ dong yang terkenal. Ini. Kang Dani. Kang Dani. Kang Dani. Oh iya, Kang Dani sih. Dia orang Korea, guys. Kang Dani sih. Apa itu? Sisir ya? Hey guys, kalian udah pada lihat birthday t-shirt aku belum? Outfit meet and greet aku besok tuh temanya cewek bumi. Nah, karena Flora cewek bumi, kalian neon ya guys. Biar Flora gede. Atau enggak kan cewek bumi, aku cewek bumi, kalian hijau-hijau biar kayak aku buminya, kalian rumputnya gitu. Rumput dan pohon. Ntar gue warna pink ya, gue bunga. Jangan cari member lain lah. Wih, kok si Freya di mana? Kak Freya lagi tidur. Oh, Kak Freya tidur. Tadi iya, dia tadi gue juga makanya iya, gue baca kayak karena gue bingung juga dia. Dia ngechat gue kayak, oh, Del, lu di mana? Di sini Kak. Bangunin gue ngantuk banget, takut nggak ada yang bangunin. Iya Kak, nanti gue bangunin. Kasihan Freya capek. Iya, makanya. Del, yang like aku apa kamu? Kayaknya kamu. Cakep banget sih. Persiapkan hati dan mental kalian buat besok ya guys. Kita... karena member-member pada cakep-cakep banget. Kalau gue belum siap. Gak bercanda guys. Flo, gue kan harusnya udah pakai ini. Gue kemarin tuh beli ini tau, Flo, fake nails. Terus gue udah beli, udah pakai tuh, udah gue bener-benerin kuku gue. Tau gak, malam-malam gue gak nyadar gue lagi nonton TikTok gue gini. Reot semuanya Flo sama gue, Flo. Bener-bener semuanya. Lo tuh gak boleh pakai fake nail. Gak, bahkan waktu yang pas gue nail art aja itu gue gini-giniin guys. Berarti emang gak bisa. Parah banget Adele. Kayak gak ganjel gitu loh. Menggigit di kuku adalah salah satu tanda kanibas. Gak jelas lu. Tapi gue pernah baca, iya. Menggigit di kuku, menggigit di bibir. Kebiasaan. Mau nih. Iya, makanya guys, bahkan ini aku udah mau hancur. Aku meet and greet, meet and greet outfitnya Jogja, cewek bumi. Terus apa sih abis Jogja? Semarang. Semarang itu cewek mamba.
Terus kamu cewek mamba. Iya. Terus apa lagi deh? Bandung. Oh ya Bandung. Aku cewek apa? Kalau biru tuh cewek kue. Apa ini cewek kue? Kue kue. Emang biru cewek kue? Emang kue ada warna biru? Ya tergantung ininya. Aduh tahu. Kue tergantung apa? Soft pastel gitu gak sih? Kalau neon. Iya sih soft pastel. Tapi emang perasaan cewek kue ada warna pink. Enggak tahu biru ini tahu. Oh iya guys. Iya tahu biru kue. Jadi cewek aku aja enggak lah nggak mau. Udah gue pengen nonton Sound the Ship dah. Eh guys, tapi kocak banget. Kalian tau Dustin gak? Pasti tau lah. Hai Kak Dwiki, makasih ya di sekolah ini. Kayak kita ngomongin Dustin. Iya, guys, kocak banget. Dustin bus Dustin siapa sama namanya? Kak Teddy sama Kak Steve. Kak Steve. Ada Steve, ada Dustin ya. Stranger Things banget nih ya. Tidak. Tidak. Jadi sih enggak lihat. Terus kita nonton Mr. Bean, nonton apa namanya? Pinipin ya? Doraemon. Doraemon. Ini gara-gara kita duduk di gara-gara kita duduk di belakang. Jadi emang agak ini Dustin yang giginya ompong yang di Stranger Things. Tapi ada Dustin itu juga. Iya. Aduh maaf ya. Kak, tapi siapa? Dustin siapa sih namanya? Gua enggak tahu namanya. Dustin Tiffany. Emang iya. Tadi aku search di TikTok Dustin Tiffany gitu. Ya pokoknya Dustin yang itu guys. Iya tuh bener Dustin Tiffany. Oh iya bener. Bener kan Tiffany? Enggak salah baca. Tiffany. Iya bener. Jangan nonton Ogi kadil. Enggak di TV guys. Ogi. Ogi seru banget ya Ogi. Dustin Tiffany ya bener. Dustin Tiffany. Tiffany ya. Tiffany. Kocok banget guys. Ketawa gitu. Cuk banget pacar gue. Apakah saya terlihat seperti pacaran? Benten serudel. Bentol. Pastar. Pacarnya Dustin cantik loh. Gitu. Iya, yang baru. Sumpah dah. Kok bisa? Mantap ya. Cukup. Congrats banget. Dustin. Semoga langgeng. Tiljana. Gak main bro, enggak ini terlalu pewe. Iya. Sudah terlalu pewe. Terlalu guys. Pewe guys, asli kayak kita. Karena kita juga introvert, kita juga udah terlalu banyak ngomong hari ini. Iya. Kita save tenaga buat besok gitu karena kita sadar diri kita cepet capek. Bener. Kita tuh enggak kayak kamu teh, kayak Ashel gitu kan. Enggak habis gitu tenaganya terus kita kayak. Itu tuh bener-bener saya kita di backstage nih, kita bener-bener memanfaatkan waktu itu buat diem. Iya, bener. Jadi, kalau misalnya kalian ngelihat aku sama Flora diem-dieman, itu bukan berantem, tapi kita nge-charge energi kita masing-masing, weh. Bener banget, weh. Kita di bus tadi kan kayak udah capek banget lo. Iya makanya kita langsung di lift yang paling belakang biar kita bisa apa tidurin apa badan kita. Iya dia jadi sendiran bus sendiran kursi itu bisa dikebelakangin gitu kan. Bener. Soalnya di belakang nggak ada orang. Bener banget. Yang benar. Iya benar. Coba yang dijadi introvert nggak enak. Kita juga pengen seru-seruan. Iya, gue INFPT. Gue nggak tahu gue ganti-ganti lo. Ih berarti nggak benar. Tapi apa lu bipolar jangan-jangan? Astagfirullah, Flora. Stipar kan. Gua kangen gula, Flo. Baru sehari. Gua kan belum ada sehari, Flo. Iya sih. Kayak mak gua udah ngasih video-video gula, gua kangen. Mak lu sangat suportif. Semangat. Makasih Kak Flora Mania mantap. Ini kenapa fans lu ngekip di sini? Iya. Loh, mana lihat nih? Tuh. Lah kok lu enggak nonton gue? Ayo lo. Oh, ke Natilang. Ipara enggak ada yang Natilang. Enggak ada yang ngasih gue jeduk-jeduk. Tapi ada. Iya, padahal tuh namanya lu tau Flo. Parah banget. Flora Mania mantap.
Robby nggak ikut, eh Robby datang tuh nanti vlog. Lo mau nyapa dia nggak vlog? Robby datang kemana? Jogja, Semarang, Bandung. Oh ada weh. Ada dia di nanti. Nih weh. Flora Mania mantap. Oh iya ada ding, ada ding dia. Makasih kak. Iya makasih ya kak. Maaf ya aku apa namanya? Suzon. Ngapain Robby BTW? Tahu, gabut banget. Disuruh nemenin bapak gue. Kan Robby jualan sama Pororo. Di iniin mulu sama Pororo ya, diajarin berjualan. Jadi bapak lu juga ada? Ada. Bahkan mak gue nanya, mak lu nonton gak Bandung, di Bandung? Enggak. Mak gue punya anak kecil. Iya. Lempar aja anak kecilnya. Lempar, lempar. Lempar saja towernya. Biar kaya. Itu ngetok-ngetok pintu kita kan. Soalnya aku gak sampai ngelihat kecil. Tinggi banget, lo juga pasti gak bisa. Iya, terlalu tinggi. Oi, aku lagi siom. Oh, kamu lagi siom. Ini dia roommate aku yang sebenarnya guys. Iya. Hei, ini serem banget. Oh my god, di sana showroom, di sini showroom. Karena kita gabut tadi, terus kita kayak aduh aku. Jadi aku juga mau showroom tapi aku sebenarnya aku malas banget ngebukain kalian pintu. Mana kalian lu jadinya pakai baju ini? Ya. Udah pernah lihat kan? Mana yang tim aku? Bangless. Aku. Enggak deal. Kalian enggak bakal bisa menghilangkan poni ini dari jidat aku. Bisa. Ntar aja ya guys, masih nyaman. Del, huh? Taruh taruh meja dong. Ini wifi-nya nggak bisa ya? Bisa. Kencang. Yang dikirim Cisel. Yang ini. Apa? Yang itu tuh yang di grup. Yang di grup. Lihat deh. Lihat deh. Ih, siapa nih? Itu pacar Korea. Drakor. Lagi sama siapa dulu member JKT kak? Kayaknya tapi itu bukan romance gitu deh. Iya. Hantu. Emang iya. Kenapa sih jauh banget? Oh. Kenapa orang-orang malas tutup pintu? Kamu teh. Iya, sumpah. Ini di depan lift. Iya, emang kamu teh emang gitu. Kamu teh tolong. Dari tadi kayak pintu udah ngejeblak gitu berkali-kali, guys. Buat Kak Cika yang nanya saya di mana? Saya di kamar Flora ya. Hah? Ada Kak Cika? Itu Kak Cika ngechat gue. Cika enggak diajak, maaf banget. Kak Cika gak diajak. Sini Kak Cika. Kepala botak. Pusing sekali. Adil abis di ditonjokin sama seorang guys. Tolongin aku dong. Play victim tuh anaknya. Kamu ya? Play victim, itu baru play victim. Kak suka sama siapa? Kak suka sama Korea. Apakah nanti saya akan menjadi calo? Calo? Gue showroom subuh-subuh, gue ngomongin calo. Ngapain anjir? Iya, itu dia. Itu dia, Flo. Akhirnya dia. Ya, keluar juga kata-kata. Kata-kata malam ini yang sudah ditahan selama berbulan-bulan. Yaudahlah, guys ya. Sekarang aku mah udah kayak bodo amat lah. Yaudahlah, guys. Kalian gak usah kayak, "Hah, Flora kok gitu banget sih? Flora gak boleh gitu. Flora kan kamu member, kamu harus..." Gitu, jangan ya, guys. Aku anggap aja aku apa ya? Anggap saja Flora. Iya, anggap aja ini Flora. Makasih Kak Vicky Gordon biasnya bisnya Adele. Hah, Gordon bisnya Adele, kamu rusak dong. Wah. Kamu aku rusak. Rusak. Rusak sama dengar rujak salak. Si di Bandung. Lu sekamar sama sokap gitu. Kak Ifdal please. Jangan aneh-aneh. Oh, tadi jokesnya katanya dia apa ya? Oh iya iya. Oh, iya. Teng-teng apa oh, yang sehat? Ayo tebak.
Teng-teng apa yang sehat? Tapi lu baca dulu komennya. Teng-teng apa yang sehat? Teng-teng apa yang sehat? Gue lupa. Gue juga. Oh ya. Oh, kita harus keluar dulu nanya ke Teddy. Yaudah nih. Coki-coki. Apa gue yang tanya? Iya, lu yang nanya. Kabar ya guys? Kita mau ngejokes tapi lupa nada. Memang selalu seperti itu. Sabar ya. Jokes. Teng-teng apa yang sehat? Tebak. Teng apa yo? Tapi di Flora tone-nya bagus ya. Kalau kayak kuning banget gitu loh. Kok di Flora kayak aku gendut. Sini enggak. Jadi yang bener yang mana? Teng-teng apa yang sehat? Sehat-sehat apa yang teng? Teng-teng apa yang sehat? Flora, aku di kamera kamu kotak sekali muka aku. Gak jelas kayak Dora. Aku sakit hati loh kamu ngomong gitu, aku sakit hati loh. Kamu gak mikir ya perasaan aku gimana? Ih, Raisa nge-DM aku. Iri ya? Awak-awak-awak, Del. Nada senam kan? Bukan. Bentar ya, guys. Ih, parah banget, sumpah. Guys. Saking gue lo di sini depan pintu. Pakai gue nyamperin lo, mau nyamperin dulu. Sampein kenapa? Teng-teng apa yang sehat? Sehat. Tadi ada iya. Itu gini, Del. Oh iya. Ya itu dia. Ayo, 1, 2, 3. Jadi, teng-teng apa teng yang sehat, sehat adalah... Dia yang betul, Del. Yo, 1. Dua. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Teng-teng. Kenapa jadi nada JKT? Oh, gak jelas. Aduh, pusing guys. Yaudah, cepetan nada nyanyiin. Lu lupa lagi kan nanti. Pokoknya senam SK aja guys. Teng-teng gitu-gitu. Teng-teng. Oke guys, lah pokoknya. Gue pusing jadinya. Iya nih. Lagi ketawa. Gue udah ditonjokin sama lu. Tau lu play victim sih, Del. Gue gak pernah melakukan kekerasan. Kita mending kita nonton film. Mio, kita udah gak sih film? Iya. Karena kita dikit lagi udah. Ntar lagi kita udah dipanggil. Oh iya. Bye guys. Bye. Kita sudah mau dipanggil. Jangan gitu, Del. Gue masih mau hidup. Bukan dipanggil sama itu, kok. Tolong ya. Bye-bye. Bye-bye. Kita, ini kita gak ada 30 menit kayaknya. Iya. Yaudahlah. Apalah ya. Bye. Dadah Kak Johan Willy, Kak Aldi, Kak Flora Mania Mantap, Kak Kata Klisem Hanakit, Kak Ebit, Kak Sel, Kak Dwiki, Kak Lifahmi, Kak Vicky Gordon Bisnya Adel, Kak Baby Del besok ketemu di Jogja. Yes.
Mas Bas Katiwi, Kak Emot Kucing, Mas Tiga Seru. Dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Thank you guys, bye-bye. Bye-bye. See you besok Jogja ya. See you Jogja. Aku menantikan antusias Jogja. Jangan dulu Flo katanya. Emang aku peduli? Enggak. Enggak guys, bercanda guys. Kalian juga harus pedulin aku gitu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Kak Flora Mania mantap, 2 Kak Ali Fahmi, 3 Kak Chicken Nugget, see you di Semarang. See you. Nomor 4 ada Kak Del. Lu baca ini gimana, Del? Gua enggak pernah bisa. Zuni. Oke, okay, terus nomor 5 ada Kak Tegar, nomor 6 ada Kak Fadila, terima kasih. Nomor 7 ada Kak Andi, nomor 8 ada Kak Bira, nomor 9 ada Kak Bagus, nomor 10 ada Kak Ibnu, nomor 11 ada Kak Fahri, nomor 12 ada Kak Gilang, dan nomor 13 ada Kak Herlin. Terima kasih guys. Gif juga terima kasih. Aku kenapa sih gifnya kalau udah ini tuh gak bisa gitu, gak bisa keliat ke scroll bawah-bawahnya. Makasih yang udah ngasih gift, maaf aku gak bisa nyebutin karena dia kayak udah hilang. Ya udah, bye. See you besok di Ciok C. Yang minta ngrit sama aku juga, aku gak sabar. Aku besok di Cewek Bumi. Dadah.